Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Di awal pertemuan kali ini, satu nasihat yang ingin saya sampaikan, khususnya kita sekarang di hari-hari yang penuh dengan ujian, yaitu wasiat untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Karena takwa ini adalah sebab, di antara sebab-sebab yang paling penting supaya kita bisa keluar dari berbagai permasalahan. Di dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah SWT akan menjadikan baginya jalan keluar. Oleh karena itu, saya mewasiatkan kepada diri saya sendiri dan juga para saudara sekalian untuk senantiasa kita bertakwa kepada Allah SWT. Semoga dengan ketakwaan yang kita lakukan, ini bisa menjadi sebab Allah SWT menurunkan kepada kita jalan keluar dari permasalahan ini. Amin. Allah SWT yang di tangannya manfaat dan di tangan yang mudarat. Dialah yang menurunkan nikmat dan dialah yang menurunkan ujian dan dia pula yang bisa mengangkat ujian. Dan Allah telah mengabarkan bahwa orang yang bertakwa kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan memberikan dia jalan keluar. Jangan kita bertawakal dan bersandar kepada diri kita sendiri, dengan kepandaian kita, dengan kecerdasan kita, dengan pengalaman kita. Itu semua tidak akan bermanfaat seandainya Allah SWT tidak menghendaki untuk mengeluarkan kita dari permasalahan ini. Silahkan kita mengambil sebab dan masing-masing berusaha memberikan pendapat dan seterusnya. Tapi yang memegang semuanya adalah Allah SWT, sehingga kewajiban kita adalah yang pertama dan utama ya, sebelum kita mengambil sebab-sebab itu semua, adalah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin itu nasihat singkat di awal pertemuan kali ini.